Dan alif. Alif nulisnya gimana? Orang huruf A itu. Inggrisnya meja, ditulisnya paper. Inggrisnya meja adalah sebelum huruf hijaiyah apa? Pak, sebelum huruf hijaiyah apa? Ya, ya. Sebelum Pak kok. Gini loh. Tegak. Kayaknya ini. Nomor 2. Itu apa? Ini nanti itu tugas. Nomor 2. Ini. Nih, sampai yang sini.
huruf hijaiyah bae huruf e apa? Huruf e apa? Ah. Ya. Mbak Ira, minum teh dulu. Susu. Oke, kalau sudah, mari kita bahas. Nomor satu. Bahasa Inggrisnya meja adalah? Table. Iya, pintar. Table. Bagaimana tulisannya? T-A-B-L-E.
Iya, pintar. Selanjutnya, nomor 2. Sebelum huruf hijaiyah, Pak, adalah huruf hijaiyah alif. Alif, ya. Boleh anak-anak tulis alif, boleh juga dengan huruf Arabnya. Alif. Seperti ini ya. Miring. Jadinya usahlah gambarnya. Ya, aduh. Alif gini ya. Betul? Anak-anak betul semua? Betul. Ya, kalau betul boleh diberi nilai 100. Ya, boleh anak-anak nilai sendiri. Sudah? Sudah. Kalau sudah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Istiqomah. Berdoa dimulai. Doa ketika bercermin.
Alhamdulillah. Mau murojaah dulu atau mau kultum dulu, Mas Yafi? Mas Yafi mau kultum sekarang apa nanti? Nanti. Nanti, oke. Berarti kita hafalan surat dulu ya. Murojaah. Yuk, surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surat Al-Lahab. Yuk, suaranya dikeluarkan ya. Yuk, yang semangat yuk, masih pagi loh. Yuk. Surat An-Nasr. A'udzu billahi Surat Al-Kafirun. Ya, diulangi lagi ya surat Al-Kafirunnya ya. Ya, satu, dua, tiga.
A'udzu billahi
Amma ya ya, lagi. Sekali lagi ayat 1 sampai 6. 1 2 3. Kata. Ya. Kalau ayat 1 sampai 7? Bisa? Ya, kita coba ayat 1 sampai 7. 1 2 3. Sama-sama lagi ayat 1 sampai 7. 1 2 3. Tujuh. Ya, kalau sampai 7 berarti besok Senin nambahnya 5 ayat. 7 tambah 5 berapa, ayo? 7 ditambah 15. Berapa? 12. 12. Berarti besok Senin kita belajar sampai ayat 12. Oke? Okay? Ya, nanti bisa dipelajarin dulu di rumah. Ya, sekarang yang mau kultum, Yafi dulu atau Nafisa dulu ya? Saya dulu. Coba dulu, oh Nafisa dulu. Ya, oke. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Ini aku mau kutum tentang adab-adab makan. Tahu kan teman-teman, tadi saya makan. Coba dengarkan ya. Habis adab makan, samillah bakul biyamini bakul mimma yali artinya makan istilah makanlah dengan tangan kananmu dan hati hafalkan ya teman-teman. Iya teman-teman, akan makan satu, mencuci tangan sebelum makan, dua, membaca basmalah sebelum makan, tiga, makan dan minum sambil susu, empat, makan dan minum jangan kanan, tidak boleh sambil berbicara, enam, selesai makan membaca handahlah. Itu saja ya teman-teman kutumku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dek Nafisa. Ya, tadi sudah mendengarkan kutum Nafisa? Sudah. Ayo. Makan. Iya, tentang adab makan. Sebelum makan harus masih ingat tata cara cuci tangan? Nah, pertama gosok-gosok terlebih dahulu. Kemudian ya bersihkan punggung tangan dan juga sela-sela jari. Setelah itu apa yuk? Sampai. Iya, seperti ini. Nah, tidak lupa juga ibu jari. Setelah ibu jari, tidak lupa kuku jari. Ya, ingat ya. Oke, setelah cuci tangan, kita ambil makan. Nah, kalau ambil makan, lembanyak atau yang sedikit? Aku lebih sedikit. Sedikit. Aku juga ambil makan secukupnya. Kalau tidak habis, nanti jadi makanannya jadi mubazir. Boleh nggak ya membuang makanan? Tidak boleh. Tidak boleh membuang makanan jadi mubazir. Makanya kalau ambil makan itu seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan. Oke, sudah ambil makan, anak-anak harus duduk. Iya, makan dan minum harus duduk, duduk ya. Nah, setelah duduk, jangan lupa membaca doa. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru boleh makan pakai tangan. Tangan kanan. Nah, setelah makan, sudah habis, sudah selesai, sudah kenyang. Jangan lupa untuk mengucapkan
ham ya. Lah alhamdulillah ya sudah kenyang. Anak-anak harus bersyukur karena sudah kenyang. Habis makan jangan lupa piring kotornya diletakkan di mana, Dek? Tempat cuci. Iya. Kalau lebih baik lagi, anak-anak sudah bisa mencuci piringnya sendiri. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada yang bisa. Oke. Selanjutnya. Aku belum. Belum bisa ya. Nanti kalau belajar di sekolah harus bisa cuci piring sendiri ya. Kalau makan siang piringnya dicuci sendiri kalau di sekolah Mas Vino. Terus besok ke sekolah. Aku kalau sudah boleh masuk sekolah. Ya. Okay. Aku cuma bisa nyuci seperti gelas. Cuci gelas, ya. Besok kalau makan di sekolah bawanya yang plastik aja, biar nggak pecah. Ya. Angkotnya kan harus plastik banyak. Angkotnya kan yang siapa tidak bisa nyuci. Ya, yuk. Dengarkan kutu. Ya, aku aja yang gak beranian kalau pecah. Semuanya diperhatikan ya. Mati kelas bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita bisa bertemu dalam media Zoom pagi ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta pengikutnya, semoga kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya buat saya Yafi untuk menyampaikan materi yang berjudul cinta dan hormat kepada kedua orang tua. Tapi mau bertanya pada teman-teman, apakah sudah hormat dan cinta pada orang tua belum? Udah. Dan kita harus selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita ya. Ya. Ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan serta merawat kita hingga sampai dewasa. Dalam ajaran kita diajarkan hati surga di dalam kaki ibu yang bunyinya Al-Wahdah Tahta Akdamil Ummah, yang artinya surga di
Ya itu di bawah telapak kaki ibu. Bawah telapak kaki ibu. Untuk itu kita harus sayang dan hormat pada ibu. Teman-teman, kita juga harus sholat subuh sama adik kita yang sudah bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Teman-teman, kita juga selalu wajib mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamma yang artinya ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dan alhamdulillah mereka yang ikut. Ini dia yang ngomong apa aku. Waktu kecil, amin. Teman-teman dan ustazah dan guru yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku kan dan ya, terima kasih Mas Yafi. Akhirnya aku kan dan ya. Ayo, tadi Mas Yafi menyampaikan apa ya? Untuk aku orang tua. Kepada orang tua. Nanti kedua orang tua. Tua. Iya. Terutama siapa, Dek? Ibu. 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 Kalau enggak hormat kok sama ibu nanti jadi batu kalau mau kundang itu. Kata Mas Rino kalau tidak menghormati ibu jadi batu kayak malin kundang. Oh. Ya. Kamu kan jadi batu kan? Banyak ya orang yang jadi batu karena ya yang pertama harus aku lihat di videonya. Kenapa Dek Fisa? Mau tanya apa Dek Fisa? Aku yang tanya. Fatira toh. Ya apa Fatira? Kata Rasulullah bersabda, ibu sebanyak 3 kali, lalu ayah dan kerabat kalian yang kalian hormati. Iya betul. Yang pertama ibu, kemudian yang kedua siapa Rasulullah? Ibu. Yang ketiga siapa Rasulullah? Ibu. Ah, yang keempat, adalah ayah. Berarti ada 3 yang disebutkan, ibu, ibu, ibu. Ya, karena yang mengandung siapa, Dek? Yang mengandung kalian siapa? Ibu. 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 Yang menyusui kalian siapa, Dek? Ibu. 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 Iya. Sudah mengandung kalian selama 9 bulan, kemudian masih menyusui kalian. Nah, maka harus hormat kepada ibu. Tidak boleh durhaka. Yang masih ingat hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana? Pintar ya, coba kita bersama-sama. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu. 1, 2, 3. Al-Janatu. Al-Janatu. Al-Janatu.
Adamu mahatir berada itu berada pada bangkit pati ibu. Selanjutnya doa untuk kedua orang tua. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangilah mereka, mereka menyayangi aku sejak kecil. Ya, jadi usahakan doa untuk kedua orang tua itu setiap habis sholat. Ya, anak-anak mau jadi anak yang berbakti tidak? Ayo. Mau. Ya, anak-anak bisa berbakti dengan mendoakan kedua orang tua. Menjadi anak yang soleh, soleh. Oke. Okay. Aduh, kenapa Mas Rido? Nggak ketemu ini. Ya, oke. Okay. Kalau sudah, mari kita tutup persepsi hari ini dengan salam Abita. Ya, satu, dua, tiga. Salam Abita. Abita, Abita, Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Ya, ya, ya. Papa ngomong jaya-jaya nih. Iya, Mas Abu kan jaya-jaya. Kasih tahu Mas Vino. Ya, ya, ya. Jaya-jaya ya, nanti. Ya, ya. Salam Abita. Abita, 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 Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Ya, 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 ya. Oke, salam Al Furqan. Nah ini baru jaya-jaya, bukan tadi yang jaya-jaya. Bukan baru jaya-jaya. Ya, ikrar siswa. Ikrar siswa. Dengan menyebut nama Allah kami berjanji. Anaknya berjanji. Allah kami berjanji. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Dua, berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Allahumma inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.